Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya ke Bali pada hari Jumat 8 Oktober berharap pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 mendatang agar menjadi kesempatan menampilkan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan kasus COVID-19. Dalam konferensi tingkat tinggi tersebut, Indonesia juga harus dapat menunjukkan kekayaan budayanya kepada dunia. Dalam kunjungan kerjanya ke Bali, Presiden Joko Widodo pada 8 Oktober meninjau dan memastikan kesiapan beberapa venue yang direncanakan akan menjadi tempat pelaksanaan KTT G20 tahun 2022 mendatang. Presiden mengatakan sebagai tuan rumah, Indonesia ingin memberikan yang terbaik. Ia yakin Bali memiliki reputasi serta pengalaman dalam penyelenggaraan event internasional. Pada pelaksanaan KTT G20 mendatang, juga harus dimanfaatkan untuk menampilkan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan kasus COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Selanjutnya, Presiden juga ingin kemajuan yang telah dicapai Indonesia turut ditampilkan saat KTT G20. Kemudian kita juga ingin menampilkan kemajuan-kemajuan Indonesia yang telah kita capai, dan juga showcase untuk kekayaan budaya bangsa yang majemuk, yang sangat beragam, dan sekaligus kita juga ingin menunjukkan leadership Indonesia dalam presidensi G20 nantinya. Selain itu, Presiden juga berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Bali bisa terus ikut serta bersama-sama dalam pengendalian COVID-19. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.